Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di siang hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar-kabar terupdate seputar Leslar. Di mana di sini ada kabar pertama ya para sahabat, tentunya datang dari Kak Nurul Kani para sahabat, yakni kakak dari Rizky Billar ya. Di sini captionnya bikin hati traveling nih. Nurul Kan menuliskan sebuah caption happy weekend plus tanda love hitam ya. Dan di sini tentu para sahabat berkomentar, wah nanti malam pasti bakalan seru nih, bakalan ada vitamin lagi dari Leslar. Dan tentunya kita akan nantikan vitamin-vitamin di malam minggu dari Leslar ya. Dan di kabar berikutnya nih pada sahabat, datang dari IGS-nya PN nih pada sahabat, yang tentunya udah Mimin kabarkan sebelumnya ya. Tapi di sini Mimin akan mengabarkan lagi bahwa selain karangan bunga yang diberikan Dedek Lesti untuk spesial ya Om Izhar, di sini ada sesuatu yang nyelip nih dari karangan bunga tersebut, yakni kunci mobil. Masya Allah, ternyata ada yang nyelip di bunga-bunga nih para sahabat, sebuah kunci mobil. Wah, barokallah fi umrik untuk Pak En ya. Selain ucapan terima kasih untuk Pak En, Dedek Lesti Kejora juga menyelipkan sebuah kunci mobil di karangan bunga. Wow, luar biasa sekali ya. Ini merupakan kado terindah untuk Pak En dari anaknya. Dan di kabar berikutnya nih pada sahabat, ada jadwal Leslar ya hari ini. Yang pertama ada HUT ANTV nih di jam 18.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan yang kedua ada Pansos Trans TV jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjut lagi LIDA 2021 Indosiar pada sahabat jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di sini kakak Rizky Billar akan berada di HUT 28 tahun ANTV ya, jejak waktu Sabtu 20 Maret 2021 live di ANTV ya. Dan tentunya jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan di sini ada Ibu Harsiwi Ahmad nih para sahabat, yang tentunya mempromosikan LIDA Dangdut Indonesia bakalan ada Dedek Lesti Kejora nih para sahabat ya. Jangan lupa nanti malam nih top 70 grup 3, yakni juri putih ada Dedek Lesti Kejora ya, Sabtu 20 Maret 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di ikan terbang ya. Dan selanjutnya nih ada Pansos nih para sahabat, yang tentunya dilema banget nih di tanggal 20 karena Leslar padat jadwal di tanggal 20 ini ya para sahabat. Dan di Pansos ini acara panggung sketsa, oh seru, kakak Rizky Billar bakal tampil live ya. Dan di sini kakak Rizky Billar pun tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 untuk ANTV nih. Dan tentunya doa serta harapan yang diucapkan menjadi sebuah semangat untuk ANTV agar senantiasa memberikan hiburan dan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya untuk para fans Leslar Lovers, jangan lupa ya ANTV Lovers, saksikan perayaan hari ulang tahun yang ke-28 ANTV jejak waktu Sabtu 20 Maret 2021. Dan tentunya kita jangan lupa ya bahwa hari ini ada 3 jadwal langsung nih dari Leslar. Dari mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 20.30 waktu Indonesia Barat,
Karena di malam minggu ini, Leslar akan memberikan vitamin kepada kita semua para fans daripada Leslar Lovers. Untuk itu, doa dan dukungan serta support kita terhadap idola kita Lesti Kejora dan Rizky Billar, semoga selalu dilancarkan. Untuk itu, tetap stay tune di channel ini ya para sahabat, karena bakalan ada cidukan dan vitamin dari Leslar selanjutnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.